Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, kita jumpa kembali dalam ibadah live streaming hari Minggu tanggal 20 Juni 2021. Hari ini kita masih pilih ibadah secara online. Bahkan bulan Juli saya juga masih mau supaya kita tetap ada di online, dengan mengingat makin tinggi dan makin melebar dan makin meluasnya wabah virus corona yang varian Delta dari India sudah masuk, dan banyak juga yang sudah kena, dan kita boleh mengantisipasi dengan lain, maka kita akan terus ibadah melalui live streaming. Selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang lain yang mungkin hari ini baru bergabung bersama kami dalam ibadah hari ini. Kiranya Bapak Ibu semua ada dalam keadaan-keadaan sehat-sehat selalu. Seluruh sidang jemaat Tuhan, Om, Tante, Bapak Ibu semua ada di mana? Sehat-sehat semua, tidak ada yang tertular, tidak ada yang kena COVID. Kita boleh melakukan segala aktivitas yang ada, tetap jaga jarak dan jaga protokol kesehatan yang ada. Sehat-sehat selalu, biarlah kita selalu dilindungi dalam pimpinan Tuhan. Kita akan mulai. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Filemon Siaw dari Salatiga. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan. Sebelumnya mari kita satu hati untuk berdoa buat ibadah kita hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus segala puji dan syukur kami boleh naikkan kepada Tuhan. Kami terima kasih Tuhan sudah baik bagi kami sepanjang minggu lamanya. Tuhan tolong kami sehingga kami ada kembali lagi dalam ibadah live streaming. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Selalu Tuhan boleh limpahkan dan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami akan mulai ibadah ini, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesai. Hamba-hambamu yang akan melayani worship leader, pujian yang ada, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati sehingga menjadi berkat bagi kami ketika kami membuka hati kami untuk sama-sama menaikkan pujian yang ada, lawatan Tuhan terjadi. Hamba-Mu Pendeta Filemon yang akan menyampaikan isi hatimu rapi juga Bapa. Terima kasih semua jemaat Tuhan yang ada, baik kami yang saat ini kumpul bersama lewat keluarga kami, baik kami menggunakan handphone, PC, apapun Tuhan boleh kuduskan semuanya itu Bapa. Kami tetap membuka rumah kami, hati kami, hidup kami untuk dilawat dan dijamah dalam ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ketika ku hadapi
datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
biar ku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawa ku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Semuanya katakan.
ceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hey, ajarku berdekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. That's it. Di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia. Kasihmu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu Tuhan. Oh, indah ku terkagum dan ku tawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mentari. Di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Oh, dia terpaku dan takjub akan kasihmu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku see you.
akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidup. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku ya. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, seperti biasa kita akan mendoakan anak-anak. Anak-anak boleh kumpul kepada Papa dan Mama, dan dimanapun mereka berada, Bapak Ibu boleh merangkul mereka, mereka yang di luar kota maupun apapun, kita tetap berdoa buat mereka. Mari kita satu hati berdoa buat anak-anak. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan muliakan nama Tuhan, dan saatnya bagi kami Bapa untuk mendoakan anak-anak kami, menyerahkan kehidupan mereka, tubuh, jiwa, roh mereka. Kami setiap minggu tidak henti-hentinya terus berdoa dan berseru kepada Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan selalu menyertai anak-anak kami. Kami berdoa dan memberkati anak-anak kami dalam nama Yesus. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan-Mu, anak-Mu Edelin, anak-Mu Sandra, anak-Mu Suho, anak-Mu Ica, anak-Mu Kalista, anak-Mu Angel, anak-Mu Carlos, anak-Mu Ayumi, anak-Mu Angel. Kami berdoa dan memberkati mereka dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan selalu menyertai anak-anak ini, jadikan mereka anak-anak yang sehat selalu dan memuliakan nama Tuhan. Kami berkata kepada anak-anak ini, anak-anak yang sehat, pintar, cerdas, memuliakan nama Tuhan. Segala bakteri, virus, corona, apapun kami halau kontra semua dalam nama Yesus. Bahkan anak-anakmu yang punya bayi, baik anak daripada Bu Vivi, maupun anak daripada Mega, maupun anak daripada Hendrik, Tuhan tolong juga Bapak agar anak-anak ini selalu sehat-sehat selalu dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna adanya. Bahkan anakmu Lauren yang sedang hamil, Tuhan tolong juga Bapak agar anak ini boleh lahir dengan normal. Berdoa dan memberkatinya anak ini dalam kandungannya dalam nama Yesus. Semua kami jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada, anak-anak mereka di luar kota, dimanapun Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kami serahkan anak-anak kami, bahkan orang tua yang ada yang mendidik, membina, Tuhan tolong mereka dalam bisnis dan usaha dan pekerjaan dan pelayanan mereka, Tuhan sertai dan berkati. Kami berdoa dan memberkati anak-anak sekolah minggu dan orang tua yang ada dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik boleh kembali melakukan aktivitas, namun sebelumnya boleh ikuti dulu sekolah minggu, nonton film yang sudah disiapkan oleh Kakak Rianita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
seizinmu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan dan Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita hari ini, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Filemon dari Salatiga, yang dimana di dalamnya kita boleh dibawa kepada sebuah tema, jangan lupa melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Filemon untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Selamat menikmati firman Tuhan yang ada. Salam. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan saudara, dan kita bisa belajar bersama tentang apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, keinginan hati Tuhan, dan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di hari-hari terakhir ini, di hari-hari yang tidak mudah untuk dilewati, hari-hari yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, belum lagi virus yang corona ini terus merajalela. Tapi di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah keadaan ini, kita percaya satu hal, bahwa Bapa yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, adalah Tuhan yang senantiasa menolong kita, senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Harapan kami, semua hamba-hamba Tuhan dan saya secara pribadi, berharap dan berdoa agar seluruh jemaat yang ada di WLC benar-benar bisa mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan dengan lebih nyata lagi, lebih akurat mengenal siapa Bapa itu sebenarnya, siapa Tuhan yang kita sembah itu. Nah, baiklah, kita akan langsung saja membaca kebenaran firman Tuhan. Saya akan ambil dari dalam Hosea pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3. Saya akan bacakan buat kita, mari semuanya kita bisa membaca di tempat kita masing-masing. Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan.
seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, dalam terjemahan FHYH, alangkah indahnya kalau kita dapat sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita dengan tekun berusaha mengenal Dia, maka Ia pasti akan menyambut kita. Sama seperti fajar pasti terbit pada pagi hari atau hujan pasti turun pada awal musim semi. Kerinduan hati Tuhan, kerinduan hati Bapa adalah kita bisa mengenal Dia melalui perjumpaan, pergaulan secara intim di antara kita sebagai umat pilihannya dengan Bapa di surga itu. Kita tahu, mungkin dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa Bapa di surga, Tuhan kita itu sangat rindu bertemu dengan kita. Tetapi banyak kali kita lupa di dalam kehidupan keseharian kita lupa bahwa Tuhan itu sangat rindu dilibatkan. Kita seringkali lupa melibatkan Tuhan, apalagi kita merasa kita sudah tahu, kita merasa kita sudah pernah mengalami masalah-masalah itu, jadi kita nggak perlu lagi menunggu Tuhan apa yang ingin Tuhan lakukan. Kita belajar dari Daud, bagaimana Daud itu ketika dia mengalahkan orang-orang Filistin. Dia mengalahkan orang Filistin dengan bertanya kepada Bapa, apakah orang-orang ini, apakah bangsa ini Tuhan serahkan kepada aku? Lalu Bapa memberikan jawabannya, ya aku serahkan orang-orang Filistin. Yang kedua pun demikian. Daud tidak dengan kecakapannya, dengan pengalamannya, dia enggak langsung merebut orang-orang Filistin itu, tapi dia bertanya kepada Bapa di surga. Dia tanya kepada Tuhan, apakah ini juga akan kau serahkan kepadaku? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar di sini dalam hal-hal kecil, mungkin hal-hal sederhana. Mari kita melibatkan Tuhan dalam semua aktivitas kita, dalam semua kegiatan kita, dalam semua keputusan-keputusan kita. Bahkan ketika muncul pikiran-pikiran di dalam pikiran kita, mari kita berdiskusi dengan Bapa itu tentang apa yang ada di dalam pikiran kita. Melibatkan Tuhan dalam semua aktivitas kita. Ketika kita bangun pagi, apa yang pertama kita cari? Orang paling umum adalah mencari gadget. Dia buka status-statusnya, dia buka WhatsApp mungkin, Facebook, semua media sosial dia buka. Untuk apa? Untuk melihat apa pesan-pesan yang sudah terlewatkan selama beberapa jam dia tertidur, dia beristirahat. Tapi apakah kita ketika bangun pagi, kita menanti-nantikan Bapa di sorga secara pribadi? Ini menjadi perenungan kita. Kita awali pagi itu dengan menanti-nantikan Tuhan yang selalu siap dengan firman-Nya. Karena kita tahu di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-24, di situ dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, enggak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap pada-Nya. Rasakan betapa begitu besar kerinduan Bapa untuk bertemu dengan kita setiap pagi. Setiap pagi Dia memberikan sesuatu yang baru. Setiap pagi Dia sudah menyediakan sesuatu yang baru buat kita. Setiap pagi Dia memberikan firman-Nya buat kita. Setiap pagi Dia sudah menanti kita dengan sesuatu yang baru. Dikatakan di dalam Ratapan tadi bahwa setiap pagi itu baru, selalu baru. Apakah kita menyadarinya? Kadang kita lupa bahwa Bapa itu sudah menyediakan sesuatu yang baru buat kita. Kita melupakan Tuhan. Kita kadangkala begitu bangun, kita langsung melakukan aktivitas-aktivitas kita, tidak menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita.
Bapa itu sebenarnya bisa ditemui bukan dalam ritual-ritual agamawi atau bukan dalam liturgi-liturgi buatan manusia. Bapa itu hadir dalam kehidupan setiap orang percaya. Bapa itu mau ditemui bukan karena aktivitas dan acara yang kita buat. Ritual dan liturgi hanya membuat orang menjadi beragama, tapi belum tentu dia mengenal Bapa. Bahkan orang yang beragama itu cenderung menjadi orang yang sadis, arogan, merasa diri paling benar dari orang yang tidak melakukan seperti yang ia telah lakukan. Kita sudah melihat banyak contoh di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Kita melihat orang-orang beragama, orang-orang yang merasa dirinya paling benar, orang-orang yang merasa bahwa dia sudah paling kudus, paling suci, paling mengerti tentang Tuhan. Dia melakukan semuanya itu. Dan kalau ada orang-orang yang tidak sepaham, tidak melakukan seperti yang dia lakukan, maka dia akan mulai mencerca orang itu, mengutuk orang itu, bahkan mengucilkan orang-orang itu, bahkan ada yang sampai membunuh. Dan dengan dia melakukan itu, dia merasa bahwa dirinya sudah yang paling baik dan sedang membela Tuhannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, ritual dan liturgi agamawi kita itu tidak akan pernah bisa membuat kita mengenal Bapa dengan benar. Lalu apa yang membuat kita bisa mengenal Bapa dan apa yang harus kita lakukan atau bukti bahwa kita tekun mengenal Bapa? Yang pertama adalah Bapa itu sangat rindu dan Bapa bersemayam di hati yang rendah. Yesaya pasal 57 ayatnya yang ke-15 katakan begini. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah, di situ dikatakan bahwa Bapa itu menjadikan, lihat, perhatikan di situ, Bapa menjadikan tempat yang kudus, yaitu hati kita. Bapa tidak menjadikan tempat kudus atau gereja, bangunan gereja atau liturgi-liturgi, ritual-ritual sebagai tempat kudusnya dia, tempat dia bersemayam, enggak. Tapi Bapa bersemayam di hati yang remuk dan rendah hati. Kita perhatikan di situ. Air ini luar biasa buat kita bahwa Bapa itu benar-benar jadikan tempat khusus buat dia bersemayam, untuk dia bisa tinggal, yaitu di dalam hati orang-orang yang remuk dan rendah hati. Bahkan di situ dikatakan ketika kita terus memastikan bahwa hati kita ini betul hati yang rendah di hadapan Tuhan, bukan rendah di hadapan manusia atau rendah di hadapan orang-orang, pemimpin, gembala, enggak, bukan itu yang Tuhan cari, tapi rendah di hadapan Tuhan, mengerti. Orang yang rendah hati itu seperti apa sih? Orang yang rendah hati adalah orang yang mau terus dibentuk, mau berubah, dan mau diajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Enggak keras kepala dia. Enggak mengeraskan hatinya ketika ada teguran datang, ketika ada pelajaran datang kepada dia, ketika ada sebuah hal membentuk hati dan kehidupannya, dia tidak mengeraskan hatinya, tapi dia dengan rendah hati mau berubah,
mau diajar dan mau dibentuk. Dan apa sih hati yang remuk itu? Kita pelajari bahwa hati yang remuk adalah hati yang terus menyadari tanpa Tuhan gak mungkin kita bisa ada sampai saat ini. Nah, tempat kudus bagi Bapa itu bukan lagi, sekali lagi, bukan lagi gedung gereja, tapi tempat kudus buat Bapa adalah tubuh kita. Orang yang remuk hati di dalam Tuhan akan memiliki keantusiasan, di situ dikatakan. Ya, semangat, gairah yang meluap untuk menghadirkan kerajaan sorga di dalam hidupnya. Ketika bicara tentang kebaikan hati Bapa, orang itu sangat antusias. Pembicaraan apa yang membuat kita antusias? Ini sebuah pertanyaan buat kita. Orang yang remuk hati itu orang yang selalu semangat. Ketika dia membicarakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, ketika dia berbincang-bincang tentang anugerah dan kasih setia Tuhan, dia begitu semangat, dia begitu bergairah. Tetapi buat kita semuanya ada sebuah pertanyaan. Apa yang membuat kita bergairah? Berbicara tentang apa yang membuat kita semangat dan bergairah? Kalau kita, ada beberapa orang, banyak orang yang kalau bicara tentang uang, dia akan bergairah. Ketika bicara tentang bisnis-bisnis di bumi ini, dia akan bergairah. Ketika dia membicarakan tentang kehidupan orang, gosip, dia akan bergairah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi pertanyaan buat kita hari ini, apa sih topik pembicaraan yang paling membuat kita bergairah? Itulah, disitulah hati kita berada. Nah, ketika seseorang yang hatinya remuk, hatinya rendah itu kepada Tuhan, dia akan memiliki kegairahan untuk membicarakan tentang Tuhan dan kebaikannya. Nah, pastikan bahwa hati kita adalah hati yang remuk dan hati yang rendah. Karena Tuhan akan bersemayam di sana. Tuhan akan tinggal di sana. Tuhan akan menjadikan hati kita ini menjadi tempat kudusnya. Yang kedua adalah hati yang taat. Kita sama-sama baca di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-23. Katakan demikian, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapaku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saya akan bacakan dengan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Yesus menjawab, sebab aku akan menyatakan diri. Perhatikan ini. Sebab aku, kata Yesus, akan menyatakan diri hanya kepada mereka yang mengasihi dan menaati aku. Yesus hanya datang kepada mereka yang mengasihi dan menaati aku. Yesus hanya mau menyatakan dirinya kepada mereka yang mengasihi dan mentaati. Nah, saudara, bapak, ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bagaimana seorang Zakheus, dia bukan cuma mendengar tentang Tuhan, dia begitu antusias datang kepada Bapa, kepada Yesus Kristus ketika dia dengar Yesus datang. Dan bukan cuma dia antusias, tapi dia begitu terpesona. Dia melihat, dia mencari, dia mengejar, dia berusaha bagaimana caranya untuk dia bisa melihat Yesus. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus mau datang kepada dia ke rumahnya dan mau makan bersama-sama dengan Zakheus di rumahnya, kita perhatikan di situ bahwa ketika Zakheus mengalami kasih Bapa itu, apa yang dia lakukan? Dia menyatakan dan dia mendeklarasikan bahwa dia akan mengembalikan apa yang sudah dia tipu dari orang-orang, apa yang sudah dia ambil. Nah, ada sebuah tindakan nyata sebagai seseorang yang mengasihi Tuhan. Ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kalau tidak ada tindakan nyata dari
kasih kita kepada Tuhan, tidak ada ketaatan di dalamnya, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Dan dari janji firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 23 ini katakan bahwa Yesus tidak akan menyatakan diri kepada orang yang tidak mengasihi dan tidak mentaatinya. Nah, oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama sebagai orang-orang yang percaya, kita mau mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan. Memang sifat dasar dari manusia adalah pengen tahu, pengen cari tahu tentang hal-hal yang akan datang secara utuh, ya, dengan tujuan agar dia bisa aman, safety, bisa selamat di masa depan. Itu adalah kecenderungan hati manusia. Lalu setelah dia tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan, maka dia akan menjadi lebih santai, lebih nyaman kehidupannya. Padahal dengan kita mengerti masa depan pun, kita tidak akan pernah bisa menjadi orang-orang yang taat, ya. Karena ketaatan itu step by step. Ketaatan itu langkah demi langkah. Tuhan mau apa yang dia katakan, apa yang dia perintahkan hari ini, itu yang kita lakukan. Apa yang dia dia berikan kepada kita firman-Nya, itu dulu yang kita lakukan. Sebagai orang yang mau menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita satu-satunya, kita hanya diminta untuk percaya, ikuti langkah demi langkah. Nah, kita tidak akan pernah bisa tahu apa yang menjadi rencana Tuhan yang komplit, yang utuh tentang masa depan kita. Kalau kita tidak, perhatikan ini, Tuhan tidak akan pernah menyatakan hal-hal yang lebih besar, yang utuh, yang di masa yang akan datang, kalau kita tidak melakukan hal-hal yang tertulis. Nah, apa itu kehendak Tuhan yang tertulis? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih kehendak Tuhan? Bentuknya apa sih ketaatanku? Ketaatan dan bukti dari kasihku kepada Tuhan, bentuknya apa? Nggak usah kita mencari hal-hal lain. Nggak usah kita cari dari hamba Tuhan lain. Kita nggak usah cari dari tempat-tempat lain. Kita cari saja di dalam Alkitab. Apa yang Alkitab tulis? Kita buka dalam Matius pasal 25 ayat 35 dan 36. Di situ perumpamaan tentang domba dan kambing dikatakan di situ. Bahwa Yesus bilang, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, engkau memberikan tumpangan kepadaku. Ketika aku telanjang, kamu memberi pakaian. Ketika aku di penjara, kamu menjenguk aku, mendatangi aku. Nah, ini yang kita lakukan. Ini yang Tuhan ingin kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Bukti nyata dari ketaatan kita. Bukti nyata bahwa engkau mengasihi Tuhan. Beri makan orang yang lapar di sekitarmu. Mungkin kita bilang, aku juga susah. Aku juga sedang gak ada uang. Aku juga sedang kesulitan secara ekonomi. Tapi lihat, saudara. Ada orang yang lebih menderita dari engkau. Ada orang-orang di sekitar kita yang perlu untuk kita beri makan. Kita harus kenyangkan mereka. Kalaupun mungkin kita sama-sama tidak ada uang untuk memberi mereka makan secara jasmani, tetapi kita bisa memberi mereka makanan secara rohani. Tetapi saya percaya dan yakin, ketika engkau mau, maka Tuhan akan memberikan berkat buat engkau untuk engkau bisa memberi makan orang-orang yang lapar.
beri orang yang haus minum, berikan kesegaran buat orang lain. Apa kehidupan kita ini membawa kesegaran buat orang lain? Ketika orang berjumpa dengan kita, mereka bertemu kesegaran itu, mereka menemukan semangat yang baru dalam kehidupan mereka. Nah, yang ketiga, ayo kita buka hidup kita menjadi tumpangan bagi orang-orang asing. Mungkin rumah kita terbatas untuk menampung orang, tapi hati kita, rumah hati kita tidak pernah terbatas. Berapapun orang yang Tuhan taruh dalam hati kita, kita taruh di hati kita, kita doakan mereka, kita bawa mereka kepada Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita punya tempat, kita bisa memberi tumpangan. Jangan pelit untuk memberi tumpangan kepada orang-orang yang orang asing, orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Yang selanjutnya adalah beri pakaian kepada orang yang telanjang. Kita sebagai orang-orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, mari kita berikan pakaian, berikan orang-orang yang telanjang itu pakaian. Tutupi kemaluan mereka, tutupi aurat mereka dengan kasih kita, dengan kita memberi. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah berikan kemerdekaan. Ingat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa firman Tuhan itu datang bukan untuk membuat orang menjadi susah, menjadi budak, enggak. Tapi firman Tuhan datang untuk membuat orang-orang menjadi merdeka. Kehidupan kita ini sebuah pertanyaan yang perlu untuk dijawab dan renungkan baik-baik. Apakah kehidupan kita ini membuat orang merdeka? Apakah kehidupan kita ini membuat orang-orang mengalami kemerdekaan di dalam Kristus? Atau jangan-jangan hidup kita ini malah memperbudak orang? Hidup kita ini bukan membuat orang merdeka. Hidup kita ini bukan membuat orang menjadi menang dalam kehidupannya. Tetapi hidup banyak orang belakangan ini bisa diinjak, dia akan injak hanya untuk memenuhi hasrat keinginannya, mencapai apa yang menjadi keinginannya. Tuhan tidak akan pernah menyatakan diri kepada orang-orang yang demikian. Tuhan, ingat sekali lagi, saya mau akhiri renungan kita hari ini. Di dalam firman Tuhan katakan bahwa Tuhan bersemayam di hati orang yang remuk hati, Tuhan bersemayam di hati orang yang rendah, Tuhan bersemayam di dalam hati, di dalam hidup orang yang mengasihi dia dan mentaati dia lebih dari apapun juga. Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa kembali, saya berdoa biar semua kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, semua kita benar-benar mengalami Tuhan lebih nyata lagi di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Hari ini kita diajarkan untuk tetap senantiasa melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan rindu untuk kita dekat kepada Dia. Dia mau kita lekatkan diri kita kepada Dia. Dia mau kita mencari Dia dan akan menemukan Dia. Hari-hari ini biarlah setiap minggu kita ibadah live streaming, kita berdoa dari rumah, pakai gunakan handphone, lipat tangan, apapun itu Bapak Ibu lakukan, tetap membuka hati Bapak Ibu, Tuhan berkenan ditemui. Dan hari ini pun saya percaya bahwa mujizat terjadi bagi kehidupan Bapak Ibu semua. Amin. Sakit pasti disembuhkan. Amini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Terus libatkan Tuhan dalam perencanaanmu, dalam bisnismu, dalam usaha, dalam keluarga, dalam apapun yang kau lakukan. Libatkan Tuhan terus.
pasti satu saat engkau akan menuai, satu saat engkau akan bersorak-sorai, satu saat engkau akan berkata Tuhan itu baik. Amin. Ya, saudara, Bapak Ibu dan semua jemaat Tuhan yang ada, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Filemon yang sudah membagikan firman Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak di Salatiga, biar kita tetap saling mendukung dalam pelayanan melalui ibadah virtual. Kiranya Tuhan memberkati keluarga di Salatiga. Salam buat istri dan anak-anak, rekan-rekan semua yang ada di sana. Salam. Mari kita akhiri ibadah kita. Buat Bapak Ibu yang mau butuhkan pelayanan, silakan menghubungi dan silakan meng-WhatsApp. Ada nomor di deskripsi, Bapak Ibu boleh masuk ke situ dan temukan di situ. Buat Bapak Ibu yang memberikan persembahan juga ada nomor rekening di sana. Kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, segala puji dan syukur kami naikin kepada Tuhan. Kami terima kasih Tuhan begitu baik, sayang kepada kami, menyertai, menolong dan memampukan kami. Kami ada di akhir ibadah, sebelum kami berpisah satu dengan lain, kami datang kepada-Mu menaikkan doa buat anak-anak-Mu. Seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kehidupan mereka, rumah tangga mereka, bisnis usaha mereka, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan pagari dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Bapa buat anak-anak-Mu yang setiap minggu setia menyaksikan, melihat kami, bahkan hari ini melihat kami dan menyaksikan, mata yang melihat atau tertuju kepada channel ini dan mereka merasakan jamahan Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang saat ini membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk menyertai dalam kehidupan mereka yang dalam usia yang lanjut, kami berdoa buat mama daripada Leni, baik Oma Westretor ini, kami serahkan kehidupannya, tubuh, jiwa, rohnya ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna kehidupannya dalam nama Yesus. Keluarga ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik anak, mantu dan cucunya semua diberkati, ditolong oleh Tuhan. Berkati Papa dan Mama Desi, dan berkati Papa dan Mama daripada Jeffrey, keluarga daripada Santi. Kami berdoa keluarga ini selalu terus menyerahkan mereka juga ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Om Hani, Tante Selvia Onela, bahkan juga buat Ibu Damayanti, Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak. Bahkan buat Papa dan Mama dari Christine, bahkan minggu yang lalu kami boleh mendengar kabar kalau Mama daripada Christine mengalami sakit. Hari ini kami berdoa biar Tuhan dimanapun jamaah Bapa pulihkan, selalu sembuhkan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan orang tua ada di gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Teruslah Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan, pemberian Tuhan bagi gereja-Mu ini. Bu Helen, bukan kan juga Tuhan tolong, Tuhan sertai, nyatakan terus kuasa-Mu bagi kehidupan mereka Bapa, bagi Ibu Aling, baik keluarganya dan juga suami dan anak-anaknya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, imannya, harapannya kepada-Mu terus Tuhan kokohkan. Dalam tantangan kehidupan yang ada, dia tetap kuat, dia tetap memandang Tuhan punya cara, memelihara dan memperhatikan dan membela, menolongnya dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik, menyerahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu yang lain dimanapun mereka berada, dalam berbisnis, berusaha, Tuhan tolong, sedang mencari pekerjaan, Tuhan tercampur tangan agar semua dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Bangsa negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada, Tuhan tolong agar bangsa dan negara ini selalu aman dalam lindungan Tuhan. Bakteri virus corona yang sedang mencengkam dan menakutkan kami, yang sedang membuat kami harap-harap cemas, namun kami tetap percaya bahwa darah Yesus, darah yang berkuasa atas kehidupan kami, melingkupi kami, menaungi kami, membantengi kami dari segala bakteri itu. Kami berdoa dalam nama Yesus, hidup kami selalu dipagari Bapa. Berkati juga bangsa pilihan-Mu, oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Anak-Mu Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID, Tuhan selalu sertai dan berkati Bapa dalam nama Yesus. Ibu Suryati juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam pergumulannya, dalam kehidupannya, dalam sebagai single parent. Tuhan tolong Bapa agar dia tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kemesrakan kehidupan kami dan keluarga kami dan bisnis usaha kami semua ke dalam tangan Tuhan. Anak-Mu yang ulur untuk memberikan persembahan, korban tantangan, korban persembahan, bahkan perpuluhan, Tuhan memberkati berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan.
kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan. Kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu tanggal 20 Juni 2021, dalam nama Bapa, Putra dan Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Yang akan melayani kita adalah Ibu Pendeta Erni Tari dari Ambon, yang akan memberkati kita dalam firman Tuhan di minggu depan. Salam bagi kita semua. Amin.